Udah untung 55 US dollar ini kan. Ini kalau saya bilang strategi paling bodoh gitu ya. Maksudnya bodoh itu kalau sampai nggak bisa ya kebangetan banget gitu. Yuhuy, hai, what's up again, apa kabar rekan-rekan semuanya? Gimana kabarnya? Saya berdoa agar Anda selalu sehat, selalu berbahagia, dan banyak-banyak rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya kembali untuk menonton video saya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel saya, yang sudah like channel saya. Teman-teman, hari ini saya rugi ya. Dan ini teman-teman, terakhir itu saya kan trading tanggal 25 Oktober ya. Hari ini saya rugi 12 US dollar karena tadi saya dipanggil sama istri saya ya. Jadi langsung saya tinggal aja. Jadi baru ini udah pada tidur semuanya karena sekarang udah jam 23.42. Jadi lebih tenang aja, lebih relax aja begitu ya, lebih fokus begitu ya. Oke teman-teman, lanjut aja. Jadi di jurnal ini trading saya di tanggal 26 itu saya tidak trading teman-teman karena memang ada urusan. Nah di bulan Oktober ini tinggal beberapa hari lagi ya, sekitar 4 hari 5 hari lagi di bulan Oktober ini. Juga ada untungnya, ada ruginya juga. Rugi terbesar saya di tanggal 20 itu 1677, lalu 940 di tanggal 18, dan terbesar juga di tanggal 7 250. Total minus saya 2883 dan keuntungan saya 4439. Masih ada plusnya teman-teman, 1556 US dollar. Dan di bulan ini juga saya sudah melakukan penarikan totalnya 2607. Harus hati-hati, jangan gegabah juga, jangan emosi juga, jangan sampai nanti di akhir bulan bukannya untung malah buncung ya. Oke teman-teman, langsung aja ya biar nggak terlalu lama. Jadi jurnal trading dan saya akan menggunakan tetap risk money manajemennya ya, yang sudah saya buat ini saya pakai ya. Nah teman-teman kalau mau pakai juga silakan cek deskripsi YouTube saya, sudah saya kasih, tinggal download aja. Jadi saya buat dua, yang satu moderate, yang satunya small ya. Jadi kalau yang small itu dari open per awalnya itu 14.000, total yang modal dibutuhkan tuh 560.000, sedangkan yang dolarnya itu dari 1 dolar modal yang dibutuhkan 67 dolar. Kalau yang di moderat dari 50.000 modal yang dibutuhkan total 1.950. Kalau yang dolar dari 5 dolar modal yang dibutuhkan 195. Teman-teman yang sudah nonton video saya sebelum pasti tahu bagaimana sih cara kerjanya risk trading ini. Jadi kalau saya open 50.000, saya untung maupun rugi saya maju ke 70.000. Kalau saya untung saya gandakan ke 140.000. Kalau saya untung di sini 140.000, baik untung maupun rugi saya maju ke 90.000. Kalau saya untung lagi ke 180.000, seterusnya seperti itu. Yang dolar juga sama, dari 5 dolar 7 dolar, kalau untung saya gandakan ke 14 dolar, kalau di sini 14 dolar untung maupun rugi saya tetap maju ke 9 dolar begitu, dan seterusnya sama ya teman-teman ya. Jadi saya pakai yang moderat, saya abaikan dulu yang smallnya karena memang saldo saya ada 1554 dan akan saya lanjutkan karena tadi kan dipanggil. Jadi ini saya lanjutkan, jadi dari 5 5 7 berarti 9 ya teman-teman ya, 9 di sini ya. Oke, tetap setia menggunakan risk manajemennya. Lalu strateginya apa ya? Yaudah, strateginya yang simple aja, nggak mau banyak mikir begitu ya. Yang penting disiplin terhadap risk tradingnya. Kalau kita disiplin, insya Allah kita bisa profit konsisten ya. Mengikuti apa? Dari warna candle sebelumnya ya, simple aja. Kalau saya bilang ini strategi terbodoh. Maksudnya terbodoh itu untuk orang awam sekalipun harusnya bisa hanya melihat dari warna candle sebelumnya. Kalau candlenya berwarna hijau ya kita open naik, kalau candlenya berwarna merah ya kita open turun, jadi warna candle sebelumnya ya. Nah cuman dibantu sama indikator, yaitu pakai waveform oscillator atau pakai awesome oscillator, bebas aja, hanya melihat, jangan sampai di market yang sideways, hanya di market yang trendingnya kuat naik atau yang trendingnya kuat turun ya. Oke, kita buka dulu asetnya, tapi kita pasang dulu indikatornya. Saya pakai apa ya? Udah, pakai wave oscillator aja lah. Wave volume oscillator saya set di 10 untuk melihat marketnya ya. Kalau seperti ini jangan, nih kan kelihatan di sini teman-teman ya. Hijau merah, hijau merah, hijau merah begitu ya, berarti kan dia lagi zigzag atau sideways begitu ya. Cari yang marketnya trending begitu ya. Mari kita buka dulu asetnya ya. Nah ini teman-teman nih di AUD Cliff, lihat deh teman-teman, rapi strukturnya. ya. Lihat, sangat rapi nih. Kalau kita open di sini udah dapat 4 kali bener nih ya. Ya. Rapi ya. Udah di sinilah kita patokannya di 1 2 3 aja di sini, di sinilah 1 2 ya. Kalau kita lihat rapi sini dari hijau, hijau, hijau 1 2 3. Nah, yang keempat, kelimanya kita bisa ikutin nih. Ya, kita bisa ikutin. Kita tunggu detik 01. Saya akan ambil open 9 US dollar. Oke, 3 2 1 langsung saya ambil ke atas. Jadi waktu durasi 1 menit, pakai time frame 1 menit, investasi saya 9 dolar, mengikuti karena yang tadi itu saya rugi 5 dolar, 7 dolar karena dipanggil, langsung saya stop aja begitu ya. Oke. Mudah-mudahan di sini saya profit ya di sini teman-teman ya. Jadi saya masuk di level 3 di sini ya, 9 dolar di level 3. Kenapa sih pakai dolar? Kalau pakai rupiah itu ngetik nolnya kebanyakan gitu ya. Enakan pakai dolar, hanya 9 dolar gitu ya, atau 12 dolar kalau rupiah banyak banget. 14.000 nolnya sampai 3 begitu ya. Kalau 100.000 nolnya 5 begitu kan. Oke. 9 kalau saya untung saya gandakan, kalau saya rugi ke 12 dolar. Mari kita lihat. Sepertinya rugi di sini, maka saya ambil 12 dolar. Candle sebelumnya berwarna apa? Merah. Kita ikutin aja merah. Oke, langsung open ke bawah di AUD CAF. Ke bawah 12 dolar ya. Berarti hari ini saya untuk 3 perdagangan ini saya rugi 21 dolar. Kalau 12 dolar ini saya untung, saya gandakan menjadi 24 dolar ya. Mari kita lihat. Ayo teman-teman, sepertinya rugi nih teman-teman. Berarti 16 dolar. Saya akan ambil ke atas. Ya, saya ambil ke atas. Berarti sudah berapa kali nih? 1 2 3 4 kali bos. 4 kali di sini ya, 12 dolar. Berarti ini saya open di yang kelima, 16 dolar. Kalau saya untung ke 32 dolar. Ini kalau sampai 9 kali berturut-turut saya rugi, waduh, saya kudu mandi kembang nih sama bakar dupa nih bos. Oke ya, kita lihat ya. Ya, sepertinya rugi lagi teman-teman. Saya akan ambil ke bawah sekarang karena candlenya berwarna merah. Nah, kalau di sini saya rugi lagi, berarti jangan memaksakan diri di aset ini. Karena teman-teman bisa lihat di sini sudah mulai zigzag di sini ya. 3 batang ini ada merah, hijau, merah gitu ya. Udah mulai zigzag, dia tidak seragam lagi seperti ini. Begitu kita ganti aset lain, jangan memaksakan di satu aset ini. Mari kita lihat. Ya, tinggal 5 3 2 1. Rugi lagi bos. Edan. Berarti saya masuk di level 7 ya, 29 US dollar. Kita ganti aset ya, jangan memaksakan di aset yang sama. Jadi kalau sudah 3 kali gitu ya, jangan terus memaksakan di aset yang sama gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di Cliff JPY ini rapi ya, naiknya rapi. Maka di sini saya akan open naik kalau dia berwarna hijau, kalau dia berwarna merah saya akan ambil ke bawah. Kalau kita lihat di rapi ya, mari kita lihat detik 01 pas pergantiannya kita open. Ya teman-teman, saya open di Cliff JPY 29 US dollar ke bawah. Berarti saya masuk di level 7 ya. Kalau sampai 9 kali ini rugi terus, waduh, saya kudu mandi kembang nih. Oke ya, mari kita lihat. Ya teman-teman, tinggal 10 9. Sepertinya rugi lagi. Saya akan ambil ke 39 US dollar. Langsung saya akan ambil naik karena ini kayak batangnya berwarna hijau. Oke, saya ambil ke atas di Cliff JPY. Waduh, nyawa gue tinggal ini 39 sama 56. Kalau rugi lagi, waduh, janganlah ya, harus yakin ya enggak. Saya sudah rugi 100 US dollar bos. Tapi benar-benar naik nih ya. Ini kalau saya untung akan saya gandakan ya menjadi 78 US dollar. Makanya kalau sampai 9 kali ini saya rugi, aduh, gue kudu mandi kembang sama bakar dupa nih bos. Yang penting disiplin aja deh terhadap risk trading money manajemennya, begitu ya. Ya teman-teman, tinggal 5 4 3 2 1. Saya ambil ke atas bos. Nah, ke atas sekarang ya. Profit saya di 39 US dollar. Karena ini candlenya berwarna hijau, saya ambil ke atas ya, harus yakin. Nyawa saya tinggal satu lagi. Kalau saya rugi di sini berarti tinggal 56. Tapi mudah-mudahan untung ya. Mari kita lihat ya. Ya teman-teman, tinggal 7 6, 5, 4. Berarti di sini saya masuk ke 56. Saya ambil ke atas lagi, coy. Ya kan, aduh, di sini akhirnya malah untung ya, enggak bener, enggak, bayangkan malah untung 5 dolar. Nih kalau teman-teman lihat nih, dari 1 2 3 4 5 6 7 loh saya. 1 2 3 4 5 6 7 kali. Hanya butuh 2 kali benar, akhirnya bisa recovery dan akhirnya untung 5 dolar ya. Kalau saya mau ngulang lagi dari 5 dolar lagi juga nggak apa-apa, tapi ini saya yakin aja, terusin aja begitu ya. Ya. Mari kita lihat ya, mudah-mudahan di sini untung nih teman-teman ya. Aduh, tinggal 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1. Muzzle up again, muzzle up again. Jadi malah untung 55 dolar loh teman-teman, 0,7 ya. Nih saya ikutin seperti ini ya, berarti kan sampai 9 ya kan, bener nggak? Lebih ya, 1 2 3. Kalau kita lihat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, sampai 10 ya. Gila nggak akhirnya ya, 7 kali rugi loh. 1 2 3 4 5 6 7. Hanya butuh 2 bener aja, itu bisa menutupi kerugian dan bisa recovery dan bahkan masih ada untungnya. Jadi jangan hanya di saat rugi berani menggandakan, tapi di saat untung berani juga menggandakan. Kalau ini tadi bener terus ini, waduh, berlipat-lipat coy. Ya enggak, karena tadi yang di sini kejeglong di sini ya, kejeglong di sini apa ya, di Audiocliff ya. Udah untung 55 US dollar ini kan. Ini kalau saya bilang strategi paling bodoh gitu ya. Maksudnya bodoh itu kalau sampai nggak bisa ya kebangetan banget gitu. Kecuali kalau orangnya buta warna begitu ya. Buta warna lain cerita coy, ya enggak. Jadi kalau sampai 9 kali rugi berturut-turut, kudu mandi kembang bakar dupa bos. Ya teman-teman ya, berarti udah dulu udah untung 55, nggak mau takabur juga, nggak mau gegabah juga ya enggak. Jadi sudah untung 55 di tanggal 27 dalam waktu ya taruhlah 15 menit lah membacotnya ya. 55 sudah untung, berarti di sini 1.600 coy, 1.600 ya. Mungkin nanti akhir bulan baru saya tarik nih teman-teman nih. Ini kan saya deposit tuh, kalau teman-teman lihat di sini. Dari deposit 1.500 saya udah tarik 1.000 US dollar, saya tarik 1.500 US dollar, tapi di sini saya deposit lagi ya 1.000 US dollar begitu. Nah di sini kan saya udah untung nih, modal ini, modal ini ada modal saya 1.000, di sini 1.622. Nah di sini saya sudah untung 1.000 ya kan, di sini sudah balik modal nih ya enggak. Harus hati-hati coy, hati-hati ya. Jadi kalau dalam kurs rupiah itu 1.600 ya, 1.611 ya, 1.600 lah dikali 15.500 aja udah 24.800.000 coy ya. 24.800.000. Jadi kalau udah mau akhir-akhir ini hati-hati juga ya. Ya untung 55 itu kali 15.000 udah gede banget bos. Kali 15.500 ya kan, dolar sekarang udah 850. Mau gaji di mana lagi bos? Teman-teman ya, perlu diingat, ini hanya sebagai tontonan saja atau hiburan saja. Teman-teman kalau mau coba di akun demo saja, jangan di akun real ya. Soalnya kalau di akun demo, di saat Anda mengalami kerugian, Anda tidak kehilangan uang gitu ya. Biar saya saja yang di akun realnya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Dan saya mohon maaf bila mana kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye. Tunggu dulu woi, ada yang kurang nih, belum pada subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis guys, nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Gaspol, gaspol, gaspol.